Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasa salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Pemirsa Nutijen TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini mengawali pembahasan kita, mari sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Nutijen TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali pembahasan kita pada kajian minggu yang kemarin, masih berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Hurairah yang diridai Allah dirinya, annahu qala, sesungguhnya Abi Hurairah berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun, tiga yang merusak manusia, merusak batangalo manusia, kita sudah masuk pada wasalasu darajatin wasalasu kafaratin, kita masuk pada tiga yang mengangkat derajat manusia dan tiga sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa. Ini yang kita akan lanjutkan pada pembahasan di malam hari ini. Wa ammad darajatu, adapun yang mengangkat memuliakan derajat manusia, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ifsa'us salam, menebar salam, mengohi salam, sehingganya kalau kita lihat di beberapa riwayat, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkumpul di Darul Arqam, tempatnya Arqam atau rumahnya Arqam, ketika mereka melihat Nabi mendatangi Darul Arqam, tempat si Arqam, mereka menutup pintu rumahnya Arqam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu itu dan memberi salam. Assalamualaikum.
Tidak ada yang menjawab. Disalam lagi oleh Nabi, assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Disalami lagi oleh Nabi, assalamualaikum. Karena tiga kali diberi salam dan tidak ada yang menjawab, maka Nabi pun berbalik arah untuk pulang. Sehingga mengohi salamu itu apa atolu. Dan kalau dalam hadis Nabi itu memberi salam tiga kali, kalau tidak dijawab pulang, kemudian jangan masuk kalau belum dipersilahkan masuk. Ketika sudah masuk jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Itu adab-adabnya seperti itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik badan untuk pulang, maka para sahabat membukakan pintu. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami ada di dalam ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya, kenapa kalian tidak menjawab salam saya? Kalau sahabat timah, oh ya Rasulullah, kami menjawab salammu ya Rasulullah, tapi di dalam hati. Kata Nabi, hendaklah jawaban salam itu didengarkan oleh orang yang memberi salam. Ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami menjawab salammu tapi dalam hati, kata Nabi, hendaklah jawaban salam didengar oleh orang yang memberi salam. Karena mengohi salam itu sunnah, sedangkan menjawab wajib. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, kami sengaja menjawabnya dalam hati agar engkau ya Rasul berulang-ulang kali memberi salam kepada kami, karena kami mengharapkan doamu ya Rasul. Sehingga riwayat ini mengajarkan kepada kita, salamu itu doa. Betapa para sahabat ingin mendengarkan salam Nabi berulang-ulang kali, karena mereka ingin mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca di bab yang berikut, bahkan para ahli surga itu sebelum masuk ke dalam surga disalami oleh Allah. Dan salah satu salam yang disampaikan Allah kepada ahli surga itu, salamun qawla min rabbir rahim. Itu salah satu salam yang disampaikan Allah kepada ahli-ahli surga. Hadirin pemirsa Nutijen TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, wa ammad darajatu fa ifsa'us salam. Mengangkat derajat kemuliaan itu kalau kita menebar salam. Bahkan kata Nabi, berilah salam kepada orang yang membencimu, karena dengan salam itu akan melunakkan hatinya. Jangan tamu ingat tinggal itu Allah menjauhi, tapi ketika dia membenci, kata Nabi, beri salam. Assalamualaikum, setiap ketemu kita beri salam, setiap ketemu kita beri salam, kata Nabi, salam itu yang akan melunakkan hatinya. Yang kedua, yang mengangkat derajat manusia itu, wa it'amut ta'ami, senang memberi makan. Apalagi memberi makan kepada fakir dan miskin. Alhamdulillah kita di Gorontalo sudah mulai terbiasa yang namanya Jumat berkah. Jadi orang berbondong-bondong mengantarkan makanan ke masjid, nanti selesai sholat Jumat jamaah makan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mulia, memberi makan orang yang lapar atau memberi makan orang fakir dan miskin. Bahkan kalau kita lihat betapa hebatnya memberi makan orang yang sengaja, suami istri yang sengaja berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya itu memberi makan fakir miskin 60 orang. Ketika dia tidak
kafaratnya itu yang pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut, satu hari yang sengaja dibatalkan, maka kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kalau tidak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini hebatnya memberi makan fakir miskin, bahkan menjadi kafarat bagi orang yang sengaja meninggalkan membatalkan puasa Ramadan. Sehingganya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di antara ayat yang memberikan peringatan tentang memberi makan kepada fakir dan miskin, Al-Ma'un, bahkan diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, celakalah mereka yang salat. Yang salat yang bagaimana yang celaka? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin dan tidak memberi makan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, celakalah mereka yang salat. Maka ini salah satu amal ibadah yang mengangkat derajat manusia, senang memberi makan orang fakir atau orang miskin. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada kalau istilah kita sekarang preman. Oh, ini preman kan segala bentuk maksiat sudah dia alami. Tugas dinas bagi dia itu. Satu saat sang preman ini mungkin karena akhlaknya yang buruk, maka tidak ada yang mau menolong dia. Dari rumah ke rumah dia hanya minta makan, tidak ada yang memberi makan. Semua menutup pintu rumah. Sampai satu ketika si preman ini mengetuk pintu rumahnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu dibuka oleh Nabi Musa. Sang preman itu berkata, saya ini preman, saya ingin minta makan. Dari semua rumah yang saya datangi, tidak ada orang yang mau membukakan pintu rumahnya untuk saya. Nabi Musa tanya, sudah dosa apa yang kau lakukan sehingga tidak ada orang yang mau bukakan pintu untukmu? Kata sang preman, saya ini preman, dosa apa yang tidak saya lakukan? Semua saya lakukan, minum, judi, membunuh, memukul, mengancam, zina. Mendengarkan penuturan sang preman, kata Nabi Musa, maka pantaslah masyarakat tidak mau menolongmu. Maka Nabi Musa pun menutup pintu rumahnya. Karena si preman tidak mendapatkan pertolongan dari Nabi Musa, si preman itu pun pergi. Kurang lebih 10 meter, 20 meter meninggalkan rumah Nabi Musa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Musa kalam Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, bertahun-tahun dia bermaksiat, bertahun-tahun dia berbuat dosa, aku beri dia umur panjang, aku beri dia rezeki, aku tidak pernah menahan rezekinya hanya karena dia bermaksiat kepadaku. Sedangkan engkau wahai Musa, baru sekali dia datang minta tolong kepadamu, kau sudah melihat maksiatnya. Mendengar teguran Allah ini, Nabi Musa menangis.
Betapa murahnya Allah, bahkan kepada orang yang bermaksiat pun diberi makan oleh Allah. Betapa murahnya kasih sayang Allah, bahkan kepada orang yang tidak beribadah pun Allah tidak pernah menghalangi rezeki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata yang hidup di muka bumi Allah yang mengatur rezekinya, termasuk para pemaksiat itu, termasuk para preman-preman itu. Allah tidak pernah menahan rezeki mereka hanya karena mereka bermaksiat kepada Allah. Maka kalau kita ingin menolong orang, jangan melihat dia baik atau tidak, lihatlah bahwa dia butuh pertolongan. Itu yang dimaksud oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika kau berbuat baik, orang tidak akan melihat agamamu. Ini makna dari riwayat yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika kau berbuat baik, maka orang tidak akan melihat agamamu. Orang akan berterima kasih, orang akan mendoakanmu. Hadirin pemirsa Nutijen TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Usfuriyah, itu kan salah satu ibadah yang sangat luar biasa itu, ketika kita bercita-cita, berkeinginan, berniat untuk memberi makan orang, itu luar biasa. Yang ketiga, yang mengangkat derajat manusia, wassalatu billaili wannasu niyamun. Salat malam, wannasu niyamun, ketika manusia dalam keadaan tidur kita salat, atau yang kita kenal salat tahajud. Ini pekerjaan atau amaliyah yang mengangkat derajat manusia. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini salat tahajud ini memang, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sengaja meninggalkan salat tahajud di satu malam karena khawatir kalau dikerjakan setiap malam akan turun wahyu mewajibkan. Maka Nabi itu kalau sholat tahajud 3 malam, malam ke-4 libur. Kalau sholat tahajud 4 malam, malam ke-5 libur. Itu hanya khawatir jangan sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa hebatnya sholat tahajud ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa sebelum ada sholat fardu, sholat lail ini sholatnya para nabi, sholat tahajud ini sholatnya para nabi, sholat yang terus dikerjakan oleh para nabi. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diturunkannya kewajiban sholat lima waktu. Makanya kita berusaha untuk sholat malam ini, tidak mampu setiap malam, minimal seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa, ya minimal seumur hidup sekali kita berusaha berniat untuk sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang terbiasa bermunajah di malam hari, orang yang terbiasa solat tahajud di malam hari, diberikan maqam mahmuda, derajat yang terpuji, kemuliaan yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i itu kalau solat tahajud sampai pingsan.
karena sibuknya bermunajah kepada Allah menangis pingsan. Karena sering pingsan kalau sholat malam, maka Imam Syafi'i bikin tempat sholat khusus di belakang rumah agar tidak mengganggu orang dalam rumah. Satu ketika Imam Syafi'i dalam keadaan sholat, ada temannya lewat, mendengar ada orang yang menangis, dia cari suara tangisan itu. Ternyata Imam Syafi'i sementara sholat menangis. Dia perhatikan lama, 5 menit, 10 menit, tiba-tiba pingsan. Ketika Imam Syafi'i pingsan, maka temannya Imam Syafi'i ini lari, jamaah ini lari menuju rumah Imam Syafi'i. Ketuk pintu rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang buka pintu istrinya, waalaikumsalam, istrinya Imam Syafi'i. Umi, umi, Imam Syafi'i pingsan, sholat menangis pingsan. Istrinya hanya senyum. Loh, kenapa umi hanya senyum? Sudah biasa. Istrinya hanya senyum. Kata istrinya sudah biasa, setiap malam dia begitu. Bukan pertama. Setiap kali sholat menangis, menangis sampai pingsan. Saking khusyuknya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalbunya para ulama, hatinya para ulama, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya sekedar beribadah dengan lahiriah mereka, tetapi bagaimana mereka beribadah dengan kalbu mereka, dengan hati mereka. Sehingganya dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang yakhshallahu, orang yang benar-benar merasakan kehebatan Allah itu, min ibadihil, hanyalah hamba-hamba Allah yang ulama. Kenapa hanya hamba-hamba Allah yang ulama? Mereka punya ilmu untuk beribadah kepada Allah. Mereka punya ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan seperti kita beribadah hanya sekedar wawahea, hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi mereka para ulama benar-benar beribadah kepada Allah dengan ilmu ibadah. Mereka beribadah menyembah kepada Allah dengan benar-benar ilmu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tiga yang sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa. Kalau tadi tiga yang mengangkat derajat manusia, sekarang kita masuk pada wa ammal kafaratu. Adapun tiga perkara yang menghapus dosa, ma'uluhuta dosa. Yang pertama, fa isbagul wudu'i fis sarabati. Menyempurnakan wudu fis sabarati, dalam cuaca yang dingin. Ini wudu bisa menghapus dosa, sempurnakan sekalipun cuaca dalam keadaan dingin. Makanya salah satu dari kajian yang disajikan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, bagaimana kita menyempurnakan wudu itu dengan berdoa. Ketika melihat air, ketika akan berwudu, berhadapan dengan air untuk berwudu, diajarkan doa, Allahumma ja'alni ma'an tahuran, ya Allah jadikan air ini suci bagiku. Karena memang air itu ada macam-macam air. Kalau kita ikut kajiannya Habib Yazid Al-Habsi tentang wudu, ada air musta'mal, ada air yang makruh, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu kajian fikihnya seperti itu. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita, setiap kali kita akan berwudu, yang kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni ma'an tahuran, ya Allah jadikan air ini suci bagiku. Terkandung maksud makna dalam doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku hambamu yang bertobat. Waja'alni minal mutatahirin,
Jadikan aku hambamu yang membersihkan diri, mensucikan diri. Waja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku hambamu yang saleh. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap air wudhu menyentuh tubuh kita, maka dosa-dosa itu berguguran. Ketika kita berkumur-kumur, dosa mulut berguguran. Ketika kita membasuh wajah, dosa wajah berguguran. Ketika mengusap telinga, dosa telinga berguguran. Semua berguguran dengan air wudhu. Sehingga salah satu yang menghapus dosa, menjadi kafarat penghapus dosa, yaitu menyempurnakan air air wudhu. Fa isbagul wudhu'i fis sabarati, menyempurnakan wudhu sekalipun cuaca dingin. Yang kedua yang menghapus dosa itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naqlul aqdami ilal jama'ati. Wa naqlul aqdami ilal jama'ati, berjalan menuju jamaah, jamaah zikir, jamaah ta'lim, jamaah silaturrahim, wabil khusus jamaah salat. Ini menghapus dosa. Setiap langkah kita menghapus dosa. Ketika kita pulang dari salat berjamaah, dari zikir berjamaah, dari majelis taklim, ketika kita pulang, setiap langkah mengangkat derajat kita. Ketika datang menghapus dosa, ketika pulang mengangkat derajat. Sehingga ini fadilah dari salat berjamaah ataupun zikir berjamaah ataupun majelis taklim, majelis silaturahim berjamaah. Sehingga ialah Nabi dalam sebuah sabdanya, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian terbiasa berjamaah. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang berjamaah dengan orang yang sendiri itu seperti biri-biri domba. Kalau biri-biri domba itu berjalan sendiri, mudah diterkam oleh serigala. Makanan lezat bagi serigala, santapan empuk bagi serigala, karena biri-birinya, dombanya jalan sendiri. Tapi kalau dombanya, biri-birinya jalan berjamaah, serigalanya juga pikir-pikir, aduh, berjamaah orang ini, jang kita yang orang balik serang. Sehingganya itulah fadilah dari berjamaah. Itu fadilah dari berjamaah. Ada satu penjelasan, sekalipun hadis ini hasan, tidak sampai pada sahih derajat hadis. Itu diawali dari solat yang menjadi imam. Kalau yang jadi imam itu orang yang berilmu, orang alim, maka solat itu diterima karena orang alim yang jadi imam. Kalau orang alimnya jadi makmum, yang jadi imamnya orang yang tidak alim, maka solat itu pun tetap diterima oleh Allah karena orang alim. Ini hebatnya orang alim. Berikut, kalau yang jadi imam orang tidak alim, yang jadi makmum pun orang yang tidak alim, maka solat itu diterima karena berjamaah. Ini hebatnya berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang menjadi kafarat penghapus dosa, menyempurnakan wudu, berjalan menuju solat berjamaah. Yang ketiga, wantidharu salati ba'da salati. Wantidharu salati ba'da salati, menunggu waktu solat setelah solat. Seperti ini,
Kita habis sholat maghrib menunggu isya. Selalu dinantikan waktu-waktu sholat. Setiap habis sholat selalu merindukan sholat berikut. Itu menghapus dosa, kafarat. Jangankan sholat lima waktu, yang rentang waktunya tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Bahkan sholat Jumat, ketika kita selesai sholat Jumat dan menunggu, berharap bertemu Jumat yang akan datang, itu kafarat. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun. Dari Jumat ke Jumat itu penghapus dosa. Inilah keberkahan daripada sholat. Sehingga kalau kita kembali kepada Al-Quran, ayat yang berbicara tentang sholat itu barakna haulahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Penuh dengan keberkahan. Sampai hari ini keberkahan sholat itu masih kita rasakan. Dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan, disehatkan, dijauhkan dari musibah dan bencana. Itu salah satu dari keberkahan keberkahan sholat. Sehingga wantidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain adalah penghapus dosa. Sehingga kita biasakan setiap kali selesai kita sholat, hati tetap berharap bertemu dengan sholat yang berikut. Hati tetap berharap bertemu dengan sholat yang setelah kita sholat isya, kita mohon, kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita berdoa, kita berharap, kita minta kepada Allah agar dipertemukan dengan sholat duhur, begitu seterusnya. Sehingga setiap waktu yang kita lewati dari sholat ke sholat, ada berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghapus dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disajikan. Kalau ada pertanyaan ya silahkan. Pertama Ustaz, apakah benar riwayat ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah sementara Allah bergelar Maha Pengampun? Ya, pertanyaan dari ini tanpa nama. Oh, tanpa nama. Ini dari grup Telegram. Oh, grup Telegram ya. Jadi apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah? Dosa yang berhubungan dengan manusia itu tidak bisa. Tidak bisa gugur dengan istighfar, tidak bisa gugur dengan haji, tidak bisa gugur dengan sholat, tidak bisa gugur dengan puasa. Ketika kita, dalam hadis Qudsi, ketika kita mohon ampun kepada Allah, kata Allah, minta ampunlah engkau kepada orang yang kau zalimi. Minta ampunlah engkau kepada orang yang kau, betapa Allah menghormati hak manusia itu. Makanya masih lebih gampang minta maaf kepada Allah, karena Allah Maha Pemaaf. Istighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Dia Maha Pemaaf. Ghafara. Sehingga gapura. Gapura itu ghafara, pintu maaf. Sehingga pintu gapura. Itu maknanya di situ. Sehingga lo mau panggolan temu lo ada gapura. Gapura kalau pasang lampu, karena ada ampunan Allah. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, dosa ketika kita menzalimi menzalimi hak-hak manusia, apalagi sampai merusak rumah tangga orang. Oh, tidak bisa. Tidak cukup dengan sholawat, tidak cukup dengan zikir, tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup. Karena hak orang dihormati oleh Allah. Mintalah maaf engkau kepada orang yang kau zalimi. Mengambil hak orang tidak bisa. Kalau sudah meninggal kita bagaimana? Ah, ini kalau sudah meninggal, yang pertama kita hubungi keluarganya. Kenapa dihubungi keluarganya? Karena mungkin masalah itu keluarganya tahu, maka minta maaf lewat keluarganya. Yang kedua, banyaklah berbuat baik
bersedekah diniatkan untuk almarhum. Itu jalan satu-satunya. Makanya berat kalau kita suka menzalimi orang, suka mengganggu. Makanya saya sering bilang, biarlah kita dihina tapi jangan menghina. Karena berat. Selesai? Ada. Salat tahajud di malam hari, tapi di pagi harinya ia menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah melaksanakan salat tahajud. Iya. Bagaimana? Jadi memang kan kalau nasihatnya di sini, saya lupa kalau bab mana, sempat saya baca lalu. Sayyidina Umar kan pernah berpesan, sembunyikan amal ibadahmu seperti kau pintar menyembunyikan aib-aibmu. Nah, itu dulu yang kita ambil nasihat itu, bahwa ketika kita beribadah hendaklah hanya kita dengan Allah yang tahu. Yang kedua, ketika dia menceritakan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain biar tahajud, insyaallah pahala. Tapi kalau tujuannya untuk membangga-banggakan seolah-olah dia ahli tahajud, itu yang masuk dalam kategori riya. Itu yang kita berdoa, yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari nifaq, iri, dengki, wa riya, dan riya. Bersih, minta kepada Allah. Karena itu merusak amal ibadah. Karena riya itu syirik. Riya itu masuk dalam kategori syirik. Akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang aku khawatirkan kepada kalian syirik yang kecil. Mahuwa syirkul asgar ya Rasul? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Fahuwa riya. Syirik kecil itu riya. Syirik khafi, tersembunyi, orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Riya. Jadi mudah-mudahan ketika dia bercerita itu niatnya untuk motivasi ibadah bagi yang lain. Tapi kalau saran saya, cari cara lain untuk motivasi orang. Jangan menceritakan amal kita. Karena kita takut yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis bermain-main di hati kita. Iblis bermain-main. Cari cara lain untuk memotivasi amal apa ibadah untuk orang lain, cari cara lain. Jangan menceritakan amal kita. Karena kita tidak selevel Nabi yang terjaga hatinya. Kita tidak selevel para sahabat. Para sahabat pun pintar-pintar menyembunyikan. Apalagi kita yang bukan sahabat. Nah, kita tidak selevel Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, para wali-wali Allah. Nah, mereka pun menyembunyikan amal ibadah mereka. Apalagi kita. Maka kalau ingin memotivasi orang lain beribadah, cari cara lain. Jangan mengumbar-ngumbar amal sendiri. Takutnya jadi riya gitu. Oke, terima kasih atas dua pertanyaan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Kita sudah berada kalau tidak salah malam ke-23 Jumadil Akhir. Tidak lama lagi akan Rajab, kemudian Syaban. Mudah-mudahan semua bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan mudah rezeki, dalam keadaan jauh dari musibah dan bencana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.